selamat datang kembali di channel Dunia IT. Nah, langsung aja nih teman-teman, di sini aku akan review salah satu game atau aplikasi penghasil uang, dan di sini aku sudah melakukan beberapa penarikan dan ternyata benar-benar masuk ke saldo dana aku, teman-teman. Dan artinya kamu bisa coba sih kalau kalian tertarik setelah nonton review aku ya. Nah, langsung aja nih guys, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Di sini nama game ini adalah Money Making dan baru banget di Play Store, guys. Langsung aja yuk, di sini gimana sih kak cara dapetin uang di game ini? Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa tampilan seperti Popstar naik. Kemudian di sini juga ada menu kas keluar ya guys ya. Ada dua titik penarikan yang bisa kalian lakukan di game ini guys, yaitu di kas keluar ini dan juga di beberapa game seperti ini ya teman-teman, yang sudah aku tandain seperti ini. Dan di beberapa game tersebut bisa juga menghasilkan saldo dana guys. Langsung aja nih, sebelum kita akan membahas yang kas keluar ini, di sini kita akan coba bahas di game yang Popstar Next ini terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung aja nih di sini kita coba klik ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat kalian bisa mendapatkan beberapa rupiah ketika kalian menyelesaikan misi di game Popstar Next di game Money Making ini ya, atau di aplikasi Money Making ini guys. Oke, kalian bisa lihat yang pertama nih, aku sudah menarik sekitar 15 rupiah teman-teman, dan ternyata ini benar-benar masuk ke saldo danaku guys. Dan di sini juga aku sudah nyelesain kedua misi ya, yaitu Rp 40 rupiah, dan sebenarnya ini sudah bisa aku tarik teman-teman, yaitu misinya di sini aku disuruh untuk menonton 10 video, kemudian harus menyelesaikan tingkat 20 level dan juga bintang 1500 guys. Nah, selain itu nih teman-teman, di sini juga kamu bisa mendapatkan beberapa rupiah yang lainnya guys, seperti 2800 ini. Kemudian juga yang paling besar yaitu sekitar 150.000 guys. Dan untuk syarat misinya kamu bisa lihat sendiri ya teman-teman, dan rasanya untuk beberapa rupiah di sini misinya itu berbeda-beda guys. Contohnya aja yang 150, di sini kamu perlu menonton 45 video atau iklan, kemudian harus nyelesain 20 level dan juga 30 level, dan juga kamu harus nyelesain sekitar putaran atau spin yaitu 20 spin guys. Langsung aja nih, nah gimana untuk cara nyelesain misinya kak? Nah, untuk cara nyelesain misinya kamu tinggal klik aja bermain di game Popstar Next ini ya guys ya. Oke nih, langsung aja di sini akan contohin untuk cara menyelesaikan misinya. Nanti kita coba tarik yang Rp 40 rupiah yang sudah aku selesaikan misinya ya teman-teman, atau beberapa syaratnya guys. Nah, langsung aja nih di sini kita bisa klik bermain ini ya guys ya. Oke, langsung aja di sini kita akan coba main terlebih dahulu di game ini dan gimana cara nyelesain misinya nih. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tampilan gamenya, sampai kelesen ya ngomongnya. Oke, untuk cara mainnya, kalau atau untuk cara ningkatin levelnya nih, bentar guys. Oke, aku kecilin terlebih dahulu ya biar suaraku nanti gak kalah teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk cara dapetin bintangnya nih, kamu tinggal di sini kan ada logo bintang. Kamu tinggal dapetin bintang dengan cara mengumpulkan bintang di game ini ya guys ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Di sini aku udah ngumpulin sekitar 1669 bintang ya guys ya. Nah, kalau kalian mau pantau misi kalian juga, kalian bisa klik di sini ya guys ya. Uang tunai asli nih, kalian bisa klik aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini adalah misinya sama kayak yang di awal game tadi ya teman-teman. Di sini kamu bisa pantau misi yang harus kalian selesaikan guys. Karena di sini untuk yang Rp40 di sini aku perlu bintang 1500, dan pastinya tadi aku udah ngumpulin 1600 bintang, dan kemudian 10 video juga udah, dan nyelesain level 20 tingkat juga udah ya guys ya. Ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini guys yang aku bilang tadi, ketika kita main di sini kita perlu ngumpulin bintang yang ini ya teman-teman, karena untuk syarat misinya yang kita perluin adalah bintang yang ini. Nah, kalau kalian ingin cepet ngumpulin bintangnya, kalian tinggal klik yang add plus 50 ya guys ya. Jadi 5 bintang ini bisa menjadi 50 bintang, dan artinya kalian bisa cepet untuk ngumpulin bintang atau untuk syarat misinya teman-teman. Langsung aja nih di sini kita bisa klik ya. Oke, kita klik seperti ini. Nah, biasa kalau muncul iklan teman-teman di sini kita. Nah, begini teman-teman, dan pastinya untuk bintangnya sekarang aku udah ngumpulin sekitar 1719 bintang. Jadi begitulah untuk cara nyelesain misi di game ini. Kamu tinggal main aja di game ini. Kemudian ketika kalian sudah mencapai misi yang sudah kalian tentukan atau syarat misinya, kamu bisa kembali ke game Money Making tadi ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja keluar sini. Oke, langsung aja nih di sini kita klik keluar ya. Nah, oke, langsung aja. Nah, di sini kita kembali ke menu atau aplikasi Money Making ya guys ya. Kita kembali aja ke game Popstar Next.
Nah, di sini aku coba narik untuk yang rupiah Rp40 ya guys ya. Nah, di sini walaupun di sini nominalnya sedikit teman-teman, tapi di sini untuk progres lainnya seperti CSM level ini kita tidak perlu mengulang lagi ya guys ya. Jadi untuk progresnya itu berkelanjutan teman-teman. Langsung aja nih di sini aku coba tarik yang Rp40 ya guys ya. Nanti aku akan tunjukin untuk riwayat penarikannya guys. Oke, langsung aja. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini kalian perlu mengisikan nomor dana kalian ya teman-teman. Di sini langsung aja kita klik yang masukkan akun ini. Nah, di sini untuk nomor dananya kalian mengisikan dengan awal 08 ya guys ya. Oke, langsung aja di sini aku isikan terlebih dahulu. Oke guys, di sini aku sudah mengisikan nomor danaku. Langsung aja nih di sini kita bisa klik oke untuk penarikannya ya guys ya. Oke, langsung aja kita klik. Oke, kita bisa klik oke lagi guys. Nah, di sini kalian bisa lihat selamat atas penarikan Anda yang berhasil. Silahkan bagikan tautan Anda ketika kalian ingin mengundang teman. Langsung aja nih guys, di sini aku akan coba lihat di riwayat penarikan ya guys ya. Oke, untuk riwayat penarikannya kalian tinggal klik aja di sini teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada kas keluar ya guys ya. Oke, kita klik. Nah, di sini ada kayak logo dompet gitu. Langsung aja nih di sini kita klik. Nah, ini yang Rp40 tadi di sini sedang ditinjau, teman-teman. Di sini kita bisa tunggu sebentar ya. Nah, kalian bisa lihat untuk di sini sudah berhasil, teman-teman. Kalian bisa lihat selamat aplikasi Anda telah disetujui. Silakan periksa jumlah akun. Oke, langsung aja nih di sini kita klik oke dan kita bisa klik silang ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah terbayar, teman-teman, dan ada keterangannya untuk Rp40 dari Popstarnet, kemudian yang Rp15 di sini dari platform, dan platform ini dari ini, teman-teman nih. Di sini juga ada berapa nomor yang bisa kalian tarik, jadi double ya, guys ya. Oke, langsung aja nih di sini kita bisa lihat, dan ternyata kalian bisa lihat sudah masuk ke saldo dana aku, teman-teman. Di sini ada top up Rp39 dari PMX Teknologi. Jadi ada biaya up-nya sekitar Rp1 ya, guys ya. Oke teman-teman, langsung aja nih di sini kita akan bahas untuk cara penarikan yang kedua yang pastinya yang sudah kita klik tadi dari kelas keluar ini teman-teman. Langsung aja nih di sini kita klik ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di kelas keluar ini atau di menu penarikan yang kedua ini ada nominal Rp15, kemudian ada juga yang paling besar yaitu nominal Rp150 teman-teman. Dan di nominal ini guys, di sini kamu seperti nominal 700 di sini kamu perlu mengundang teman. Tapi untuk yang nominal Rp15 dan juga Rp150 di sini kamu tidak perlu mengundang teman, guys. Nah, untuk penarikan atau di titik penarikan yang kedua ini, kamu perlu ngumpulin koin di sini ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah, gimana cara ngumpulin koin ini untuk penarikan yang kedua atau titik penarikan yang kedua ini? Di sini kamu bisa klik aja, ada tulisan dada gratis ya, guys ya. Kamu bisa klik aja di sini. Oke, langsung aja nih di sini kita coba klik, dan di sini pasti nanti koinku bertambah teman-teman dengan menonton iklan ya guys ya. Oke, langsung aja di sini kita klik. Oke, nah koinnya bertambah ya teman-teman, yaitu tadi 606 dan sekarang koinku sekitar 806 teman-teman, dan artinya kita nambah 200 koin. Nah, selain itu dengan cara mendapatkan diklik dada gratis ini, kamu juga bisa dengan mengundang teman ya guys ya. Nih, kalian bisa lihat di sini kamu bisa mendapatkan koin gratis dengan mengundang teman nih. Kalau kalian bisa lihat ya, ketika kalian mengundang teman kalian bisa mendapatkan koin gratis. Nah, ketika kalian nggak keberatan nih, kamu bisa juga memasukkan kode referensi aku untuk mendapatkan bonusnya ya guys ya. Nanti untuk kode referensinya aku taruh di deskripsi video ya guys ya. Atau kalian bisa klik aja di sini, kalian bisa di layar ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak keberatan, nah kalau kalian misalnya keberatan ya nggak perlu ya guys ya. Aku nggak bisa maksain apapun ke kalian guys, itu pilihan kalian teman-teman. Nah, selain itu pas pertama kalian mau narik yang Rp15 ini, di sini kamu perlu menyelesaikan tugas awal ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat di klik aktivitas ini. Oke, langsung aja di sini kita klik. Nah, di sini kamu perlu nyelesain 3 langkah untuk cash out pertama teman-teman, yaitu langkah pertama kamu perlu login sebanyak 1 kali, kemudian langkah kedua yaitu kamu perlu mengundang teman 1 kali. Kemudian untuk langkah yang ketiga, maksudnya ini yang langkah kedua ini tidak perlu mengundang teman guys, kalian tinggal share aja sekali ke sosial media kalian teman-teman. Kemudian untuk yang langkah ketiga ini kamu perlu narik 1 kali di game Popstarnet yang kita mainin tadi ya teman-teman. Jadi ada 2 titik penarikan. Jadi untuk titik penarikan yang kedua ini kamu perlu nyelesain 3 langkah ini untuk penarikan yang pertama guys. Langsung aja nih di sini kita perlu narik yang Rp40 ya guys ya. Atau kita langsung tarik yang Rp80, nggak apa-apa ya teman-teman. Langsung aja nih di sini kita klik ya.
Dari CV misal ya, Giro Narika untuk yang rp 80 rupiah sudah berhasil ditarik ya guys ya. Jadi menurutku game ini ya lumayan seru sih. Jadi untuk penarikannya bisa di platform aplikasinya atau juga di permainan game Popstar ya. Jadi ada dua titik penarikan yang bisa kalian lakukan di aplikasi ini guys, dan ya lumayan sih. Oke, langsung aja nih, di sini kalian bisa lihat di sini sudah ada notif dari Dana dan benar-benar sudah terbukti membayar guys. 4 kali terbukti membayar di nominal recehan ya guys ya. Oke guys, gimana nih menurut kalian setelah nonton review aku? Ya memang agak ribet sih guys ya. Memang game ini memang agak ribet teman-teman. Jadi kalian harus pelan-pelan untuk memahaminya guys. Tapi sekiranya kalian gak tertarik tentang game ini setelah nonton review aku, kalian bisa skip aja. Atau malah kalian lebih tertarik ke game cebab, ya itu pilihan kalian ya teman-teman. Oke, sekiranya ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.